Halo. Kali ini kita di mana, Pak? Ada di Pelabuhan Petromas. Kali ini kita ada di TPI. TPI di Kota Gresik. Halo semua, kali ini Mr. Andre berada di Kota Gresik. Kali ini sedang pukul 4:30 ini, Mr. Andre jalan-jalan ke sebuah tempat pelelangan ikan, tepatnya di Balai Gede, Kelurahan Lumpur, Kabupaten Gresik. Nah, di sini Mr. Andre merasakan indahnya sunset atau matahari terbenam. Di sini di Balai Gede ini tepatnya di Kelurahan Lumpur ya, ada di Gresik. Mr. Andre melihat dan mengeksplor ya kehidupan para nelayan yang berada di Pantai Utara ini. Yang kita datangi kali ini adalah geladak ya. Di Balai Gede ini, bangunan kayu yang maju ke sini disebut geladak. Nih di sebelah kanan kiri ini ada 4 geladak yang ada di sini. Nih adik-adik ini mencari ikan ya. Ikan dandang ya, ikan yang banyak berada di tepian pantai. Geladak ini disebut geladak karena merupakan jembatan kayu panjang yang menjorok ke tengah pantai dan berada di kawasan Desa Lumpur Gresik. Panjang jembatan ini sekitar 300-400 meter. Ini ada 4 geladak yang ada di pesisir pantai Gresik ini, yaitu yang paling timur itu masuk kawasan Desa Kroman atau Metoko, sedangkan yang 3 itu berada di Desa Lumpur. Yang kita datangi kali ini adalah Balai Gede ya. Balai Gede ini masuk kawasan Lumpur, sedangkan 3 yang lainnya itu di Balai Metoko, itu di geladak Metoko masuk Kroman. Balai Cilik dengan balai ini masuk kawasan Lumpur juga, ada Balai Purwo. Ini di sebelah kanan kiri ini adalah nelayan ya. Jadi nelayan itu kalau malam mencari ikan di sungai, di pantai. Kalau siang gini mereka tidur atau istirahat sambil membenarkan jalannya apabila ada jalan yang rusak ya. Para nelayan di sini ini sangat welcome ya terhadap pengunjung ya. Ini juga balai apa geladak ini juga dipakai sama kapal-kapal kecil yang mengangkut orang-orang yang berada dari pelabuhan, itu langsung turun dari pelabuhan langsung dibawa ke sini. Terus di daerah dekat Balai Gede ini juga banyak grab mobil ya. Jadi orang yang baru saja naik kapal besar apabila mau melanjutkan perjalanan ke Surabaya atau ke Gresik dan kota lainnya itu bisa naik grab mobil, grab car atau go car ya dari sini ya. Ini ada bapak nelayan. Ini juga ada gereh, tahu gereh enggak? Ikan asin ya, ikan asin ini. Di sini tadi juga ngeliat banyak ada kucing ya. Kucing itu mungkin hewan liar, di sini banyak ikan jadi kucing tuh suka dengan ikan asin. Ini tempat ini sangat indah ya. Bahkan kalau malam ada lampu penerangannya. Beberapa kali bisa dilihat ini ada orang yang memakainya untuk apa? Pre-wedding ya, foto di sini ya. Tempatnya murah, gratis, eksotis juga.
Para nelayan di sini ini sangat welcome ya, dimana siapa saja yang masuk itu pasti diterima dengan baik. Gresik ini juga sebuah kota yang sebagian besar penduduknya adalah agamis. Jangan sampai ya, misal kita bermain ke sini menodai dengan segala macam yang tidak pantas. Tapi mereka, walaupun mereka itu terlihat sangar ya, maaf sangar ya karena kebanyakan orang, tapi mereka itu sopan dan bisa menerima semua orang yang datang. Ini di tampak jauh dari sana itu adalah jalan ya, itu ada jalan jalan raya menuju pelabuhan ya, pelabuhan Gresik. Jadi lurus ke depan itu ada cor-coran jalan, jadi kalau kendaraan-kendaraan berat yang mengangkut orang atau mengangkut barang itu lewat sana. Ini kita ada di pesisirnya. Inilah suasananya. Itu ada kapal yang miring ya. Gak tahu nih miringnya kenapa ini tuh kapalnya bisa miring kayak gitu. Ini suasananya sore ya, jadi tidak terlalu panas, anginnya sepoi-sepoi, enak banget buat. Tuh di samping kita juga ada kapal yang sedang merapat ya, parkir istilahnya. Ada kapal, bapak-bapak mas yang mau memarkirkan kapalnya. Ini di setiap geladak ini tuh pasti ada 4 geladak, juga ada balai ya, 4 balai. Tadi itu bangunan kayu untuk kegiatan tempat istirahat para nelayan. Tadi biasanya orang yang dari luar kota juga beristirahatnya di situ ya, sambil menunggu jemputan atau grip. Biasanya grip di sini juga ada tempat pelelangan ikan ya, jadi setelah berlayar mencari ikan itu berjualannya di daerah situ. Oke, sekian video dari Mr. Andre explore di kota Gresik kali ini di bulan September 2019. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.